Berikut merupakan cara kerja Dori. Sebelumnya, para pengguna harus memastikan Dori telah terkoneksi dengan arus listrik. Kemudian, pengguna harus mengakses software UbiDots yang sudah terhubung oleh internet dan board Raspberry Pi. Raspberry Pi akan mengeksplorasi data lingkungan yang ditangkap oleh sensor pada Dori dan mengirimkan data tersebut kepada pengguna. Data dapat dimonitoring melalui software UbiDots yang terinstal di masing-masing perangkat pengguna. Para pengguna juga dapat memonitoring tekanan gas, suhu, kelembapan, serta api yang timbul melalui komponen yang ada pada Dori. Kemudian, jika ada api yang timbul, Dori segera membunyikan buzzer, dan kamera pada Dori menangkap keadaan sekitar gas, dan diinfokan melalui fitur chatbot Telegram. Alat Dori juga mempunyai OLED yang berfungsi untuk menampilkan data yang dideteksi oleh alat Dori. Dori! Don't worry, semua kontrol ada di genggaman Anda.